menjadi lumbung daripada perwakilan Kalimantan Timur untuk tingkat nasional. Bahkan di MTK kemarin di Balikpapan nyaris kita juara umum, nyaris. Cuma target saya selaku ketua LPTQ menginginkan botang ini juara umum. Alhamdulillah kemarin kita dapat emas yang paling banyak. Lebih banyak dari kukar. Ya, lebih banyak daripada kukar juara umum. Kalau berbicara tentang olahraga, kita yang juara umum sebenarnya. Karena perolehan emasnya dan kita paling banyak. Namun di di LPTQ atau di kegiatan STQ atau MTQ yang dihitung itu medali, poin, jumlah poin semua. Nah, kita ini kalahnya di juara 3 yang paling banyak kita kurang. Memang salah satunya adalah di bawah komando Pak Asada saya Pak Rahma di kaligrafi. Dan ini insya Allah kita akan mencoba memberikan perhatian khusus di bagian ini karena ini banyak yang dilombakan. Dan saya berharap sekalian ini melihat dilaksanakan oleh provinsi LPTQ provinsi dalam rangka persiapan LPTQ tingkat nasional di Kalimantan Timur insya Allah, karena Kalimantan Timur menjadi tuan rumah. Nah, saya berharap kita kembali menjadi penyumbang bagi anak sekalian untuk mewakili Kalimantan Timur. Terima kasih kepada dan juga sebagai ketua LPTQ, sebagai bukan sebagai bangga, sebagai penghargaan saya sebagai LPTQ bagi yang berprestasi di tingkat STQ yang ada di Kalimantan. Maka harapan saya kita tunjukkan kembali bahwa botang ini ada yang terbaik. Kembali minta arahan, minta doa restu terhadap orang tuanya sebelum berangkat. Apakah sudah minta doa restu sama orang tua yang mau berangkat? Sudah minta doa, minta doa restu, minta doa didoakan agar pada saat pelaksanaan semua diberi ketenangan, diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi saya terima kasih kepada segenap pengurus LPTQ yang telah mempersiapkan buat anak kita ini, LPTQ kita ini, untuk mengikuti STQ di Papua yang sudah selesai selama 3 hari insyaallah. Sekalian dan seluruh para pemimpin dan spesial, mudah-mudahan kita kembali memberikan yang terbaik untuk kota-kota. Di samping itu, para official agar menyiapkan lebih awal terkait masalah jadwal acara pelaksanaan, karena ini juga penting ini bagi adik-adik ini, ya sampai kurang komunikasi dengan penyelenggara akhirnya membuat adik kita ini tidak tenang. Jadi harus dipersiapkan lebih awal memang jadwal pertandingannya kapan, tempatnya di mana, dan bidang apa. Ingat mobilnya ya.